Ya, kita awali dengan informasi pertama, pemirsa, di mana pemerintah kembali memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jawa Bali hingga 30 Agustus 2021. Pada perpanjangan ini, sejumlah daerah mengalami penurunan level. Dalam paparannya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, dan beberapa wilayah kota kabupaten lainnya sudah bisa berada pada level 3. Penurunan level ini dipengaruhi oleh penurunan kasus secara signifikan di sejumlah daerah sejak titik puncak kasus pada 15 Juli 2021 lalu. Meski demikian, Jokowi meminta masyarakat untuk tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan, pasalnya pandemi COVID-19 belum selesai. Bahkan beberapa negara mengalami gelombang ketiga. Untuk Pulau Jawa dan Bali, wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, dan beberapa wilayah kota kabupaten lainnya sudah bisa berada pada level 3 mulai tanggal 24 Agustus 2021. Untuk Pulau Jawa Bali, ada perkembangan yang cukup baik. Level 4 dari 67 kabupaten kota berkurang menjadi 51 kabupaten kota. Level 3 dari 59 kabupaten kota menjadi 67 kabupaten kota. Dan level 2 dari 2 kabupaten kota menjadi 10 kabupaten dan kota. Untuk luar Jawa Bali juga ada perkembangan yang membaik, tetapi... Ya, untuk itu berarti pemirsa jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya dimanapun Anda berada demi menjaga diri kita agar terbebas dari pandemi COVID-19.